Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Luar biasa kita berjumpa kembali di tahun 2024 di hari yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa cinta kasih Allah yang Tuhan berikan kepada kita hari lepas hari, dan itu tiada putus-putusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini di hari kedua tahun 2024, firman Tuhan menyapa kita dalam Amsal ke-18 ayat yang ke-14 demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudaraku dikasihi dan mengasihi Tuhan, hampir di setiap grup WA, setiap pagi dapat dipastikan ada ucapan yang rutin diucapkan dan disampaikan oleh grup-grup. Salam sehat, tetap semangat. Nah, memang kita harus berusaha untuk tetap sehat agar dapat melakukan semua aktivitas. Dan tetap semangat agar tidak apatis, tidak loyo, tidak kendor, tidak malas dan menunda pekerjaan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan semangat yang dimiliki, maka orang menjadi giat, menjadi rajin dan selalu optimis. Dengan semangat, orang akan selalu berpikir positif, tahan banting, kuat menghadapi tantangan dan penderitaan. Oleh karena itu, semangat harus dijaga. Jangan sampai patah, apalagi tidak punya semangat lagi. Hari ini kita diingatkan di tahun baru tahun 2024. Semoga tetap sehat, selalu optimis, berpikir positif, bersemangat tinggi, dan tetap rajin beribadah. Karena apa? Karena itu semua menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, bila semangat mulai kendor karena berbagai pencobaan yang menerpa, bukan dari orang yang jauh, tapi justru dari orang dekat, bawalah selalu dalam doa. Curhatlah kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Maka tetaplah bersemangat dan lihatlah pertolongan Tuhan ajaib adanya terjadi untuk kita semua. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami disapa oleh kebenaran firman-Mu, agar kami tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Tolonglah kami agar kami senantiasa dapat menjalankan hidup sesuai dengan kehendak-Mu di tahun 2024 ini. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin.